Kabupaten Lebong adalah satu dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Secara mandiri, Kabupaten Lebong diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan beribu kota di Tubuai. Luas wilayah Kabupaten Lebong mencapai 253.534 hektar, terdiri dari 12 kecamatan, 11 kelurahan, dan 93 desa. Beberapa potensi alam yang melimpah di Kabupaten Lebong antara lain sumber daya alam, sumber daya mineral, pariwisata, budaya, dan sejarah, serta potensi sumber daya air. Sebagai daerah baru, percepatan pembangunan yang dilakukan Kabupaten Lebong yakni terus berbenah, menyusun strategi dalam mengolah sumber daya yang ada, sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerahnya. Berbagai percepatan pembangunan terus dilakukan. Selain mengeluarkan kebijakan 16 prioritas unggulan pembangunan, Kabupaten Lebong juga menunjang program Nawacita Pemerintah Republik Indonesia. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan kini terus digalakan, guna membuka akses jalur menuju Kabupaten Lebong maupun keluar Kabupaten Lebong. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Lebong tidak terisolir, mengingat wilayah ini bukan termasuk wilayah perlintasan. Sementara upaya tercukupnya kebutuhan listrik, Lebong memiliki sumber energi listrik. Selain memiliki potensi listrik dari kekayaan alam gas bumi, Kabupaten Lebong juga memiliki potensi listrik dari arus sungai yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH. Potensi wisata alam Arung Jeram merupakan potensi unggulan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Lebong. Potensi wisata Arung Jeram Lebong dinilai paling indah. Jalur Arung Jeram Kabupaten Lebong yang terbentuk secara alami ini dinilai oleh Federasi Arung Jeram Indonesia merupakan Arung Jeram terindah nomor 5 secara nasional. Kabupaten Lebong dalam melakukan percepatan pembangunan dengan meningkatkan produksi pangan melalui pola tanam setahun sekali, meningkat menjadi 2 kali setahun. Diharapkan, Lebong bisa mengembalikan Lebong sebagai lumbung padi. Terwujudnya percepatan pembangunan juga didukung meningkatnya anggaran dana desa dan dana desa di Kabupaten Lebong yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Simak berbagai potensi unggulan tersebut dalam acara dialog bersama Bupati Lebong Provinsi Bengkulu, Rosjonsyah, berikut ini.